suatu saat nanti kau akan berterima kasih pada mereka yang pernah memandangmu rendah dengan mengatakan kata-kata yang membuatmu jatuh hingga menyerah. Tetapi kita selalu memiliki pilihan dalam hidup, terus-menerus meratapi nasib sial atau menyelamatkan harga diri dengan bangkit dan memecut semangat untuk menciptakan perubahan. Pada awalnya, kau akan marah, kesal, benci, dan bernafsu ingin membuktikan sekuat tenaga untuk menunjukkan dirimu demi membungkam ucapannya. Namun seiring waktu yang berjalan, amarah itu akan memudar dan berganti menjadi ketenangan hati untuk bersabar. Sadar bahwa kamu tak perlu membuktikan kepada siapapun. Kamu hanya perlu membuktikan pada dirimu sendiri. Ternyata kamu mampu untuk melaluinya dengan damai. Mampu berdiri tegak dan membungsungkan dadamu pada dunia yang pernah menganggapmu bukan siapa-siapa. Terkadang bukan ujian yang berat, tapi kita yang memandangnya berat dan tak ingin memanjangkan kesabaran. Katakan pada dirimu bahwa aku tetap bersyukur, tersenyum walau hati tersayat, dan tertawa meski cobaan bukanlah lelucon. Sebab aku percaya aku bisa melewatinya, dan Tuhan tidak akan sekejam itu memberi cobaan di luar batasku.